Jahat kenapa? Ah iya Risil, kamu jahat. Karena kamu gak balas chat aku. Eh, buaya. Ayum, aku lupa. Aku harus beresin kuburan ibu. Kamu gak lupa kan? Sil. Emangnya siapa? Ada deh. Ah, lucu bonekanya. Makasih ya, Sil. Ah, Sil, apa ini? Oh, itu jenggot. Ih, kesel. Kok bisa-bisanya dia ngasih aku minyak? Aku gak mau, aku buang aja. Eh, jangan yuk. Kalau gitu, biar aku yang simpan deh. Baiklah, kita sudah sampai. Sil, aku takut. Aku gak ikut ya. Aku tunggu di mobil aja. Baiklah. Buruan ya. Sepi sekali. Baiklah, mana kuburan ibu? Ah, itu dia kuburan ibu. Maafkan aku, Bu, terlalu lama kesini. Yumna? Yumna! Tunggu! Yumna! Kamu di mana? Yumna? Sylvia, syukurlah kamu bangun.
Kita ada di mana, Yun? Aku tidak tahu, Sil. Tiba-tiba aku terbangun di sini bersamamu. Udah, jangan panik. Ada aku di sini. Ayo, kita cari bantuan. Ya, baiklah. Sil, aku gak bisa lihat apa-apa. Sangat gelap. Dan aku tidak melihat seorang pun. Aku sudah mencoba menggunakan HP-mu. Gak apa-apa, Yung. Kita kan berdua. Tenang tidak saja. Tidak ada jaringan. Kita cari cara lain saja. Jadi kita masuk. Sil, aku tunggu di luar saja ya. Sepertinya di dalam sana sangat gelap. Ya sudah, kamu tunggu di luar saja. Tapi jangan kemana-mana ya. Iya, Sil. Tenang saja, aku tidak apa-apa. Sil, apakah bakal ada seseorang yang menolong kita? Aku yakin pasti ada. Kamu tenang saja. Ini aneh. Ya, Sil, gimana dong? Jangan panik. Aku yakin pasti ada seseorang yang bisa membantu kita. Aku berharap banget. Tapi setidaknya ini lebih baik daripada tidak ada. Sil, di belakangmu. Sil, tadi itu apa? Gak apa-apa, Yung. Kita kan berdua. Tenang saja.
Yumna, kamu tetap di belakangku ya. Awas, Sil. Makhluk itu ada lagi di sana. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Aku juga tidak tahu. Kita harus kemana dan bagaimana? Iya, semoga saja. Bagus. Mari berharap, setidaknya di kota ada orang. Semoga aja. Yumna, kamu tetap di belakangku ya. Thank you.
Yumna? Yum? Yumna! Kamu di mana? Ah!
Yuna? Yuna? Yuna.
perasaanku tidak enak. Keluar dari tempat ini.